empat. Udah tinggal-tinggal? Enggak, tadi tinggal enggak dibikinin. Ini ya Pak Mama Bekasi ya. Enggak mau ngalah. Ini ngerebus berapa lama Pak? Ini Pak. Posisi mendidih 8-10 menit. Ini berapa bungkus satu ini? Apanya? Satu panci, satu bungkus. Oh enggak muat. Oh enggak muat ya. Bumia dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Pak Saleh Pak. Pak Saleh? Iya. Dagang udah berapa lama Pak Saleh? Di sini setahun setengah Pak. Setahun setengah? Iya. Woy. Tapi udah rame ya Pak ya setahun setengah ya? Alhamdulillah Pak. Apa tuh Pak rahasianya Pak? Bisa rame nih Pak? Ya mungkin kalau kita berbicara makanan mungkin kita harus pertahankan kualitas rasa Pak. Satu itu, kedua mungkin kita keramah-tamahan ke pelanggan. Kalau kita di dunia makanan memang harus seperti itu Pak. Kalau ini apa nih Pak? Yang sebelah ini? Ini makaroni. Makaroni? Iya. Yang banyak beri mana? Spaghetti Pak. Spaghetti ya. Taunya matang gimana sih kalau begini Pak? Nanti kelihatan Pak. Oh kelihatan. Kalau Bapak, aku perasaan pernah lihat apa ya? Pernah lihat channelnya ya? Iya, apa ya? Nonton ya? Wow, belum pernah kali. Apa ya? Krispo makan-makan, Pak. Hah? Krispo makan-makan. Krispo? Iya. Udah matang nih, Pak, ya? Udah. Oh, udah cepet ya, 8 menit. Apa, Pak, orang nyebutin kalau spaghetti matang, Pak, namanya? Al dente. Ah, al dente, iya. Taunya al dente gimana sih, Pak? Kelihatan sih. Kelihatan, Bapak kan gak balik. Udah buka belum? Udah, tapi masih lagi prepare, bentar lagi teteh. Oh, di prepare dulu ya Pak ya? Iya, kalau oh, langsung ke teteran ya? Ini spaghetti ada ukurannya ya Pak ya? Kayak makaroninya udah jadi? Makaroni belum teh? Iya, lagi di prepare juga. Kalau spaghetti mah nggak ada Pak, nggak ada ukuran-ukuran. Yang ada ukuran itu fettuccine. Oh, fettuccine ya. Fettuccine ada yang ukuran 30, ada yang 31. Kalau saya sekarang lagi bawa yang ukuran 30. Apa fettuccine-nya? Iya. Kalau yang 31 lebarnya kayak kue tiao. Dulu idenya gimana sih Pak? Bisa jualan begini Pak? Awal mulanya Pak? Awal mulanya tuh pas lagi masuk ke Rawalumbu, lagi survei-survei. Tadinya kan pengen buka Korean food, Japanese food gitu. Yeah. Cuma aku lihat udah banyak kan gitu. Ah udah nggak terlalu aneh, aku pikir gitu kan. Nah tiba-tiba muncul idenya, kenapa nggak coba spaghetti gitu kan? Karena kan dominan orang-orang Indonesia itu kan pada suka mie gitu kan. Nah idenya muncul di situ. Ya udah aku coba spaghetti deh. Dulu backgroundnya apa Pak? Pinter masak apa? Masak, memang masak. Dulu hotel Pak? Terakhir di hotel. Chef dong ya? Di hotel bintang berapa Pak dulu Pak? 4. Bintang 4? 4 upgrade ke 5. Lama dulu di hotel Pak? Sempat dapat 5 tahun Pak, alhamdulillah. Iya. Kalau di restoran sih agak lama. Restoran, kafe, pindah-pindah agak lama. Sempat jadi steward nggak? Sempat. Cuci piring? Sempat. Jadi cuci piring dulu dong? Cuci piring dulu, baru naik. Tapi di cuci piring gak lama sih emang. Tapi cuci piring dulu harus kenal dulu ya kalau orang Jawa. Iya. Jadi ke siapa mentega ya Pak? Iya mentega. Biar gak lengket. Nah kalau ada orang-orang tuh suka ngerebus pakai garam, ada juga kan? Boleh, ya? Bisa juga. Bisa juga ya. Pakai garam boleh. Langsung dikasih minyak di sini boleh. Bisa. Boleh ya. Ini ilmunya Bapak sendiri nih. Lebih enak kali ya, mentega kali ya. Satu itu, kedua kalau pakai minyak dia nggak tahan lama. Kenapa? Apalagi kan kalau misalkan kita jualan di luar seperti ini, nah itu kena matahari, misalkan awan panas, apek nanti baunya Pak. Begitu. Iya. Nanti orang berpikirnya ini barang kemarin kali. Bapak asli mana Pak? Asli Makassar Pak. Oh Makassar Pak, slogannya orang sana lah. Dulu orang Jakarta asli, kasih asli apa merantau dulu Pak? Merantau Pak. Oh, merantau. Merantau dulu? Merantaunya ke Bandung sih dulu. Jadi di Bandung lama. Ada kali 8 tahun, 10 tahun di Bandung. Oh, udah matang deh makaroni. Udah matang. Kalau makaroni nggak boleh terlalu matang dia. Kenapa itu Pak? Benyek. Benyek.
Iya, terlalu lembek. Karena ntar dimasak lagi ya? Iya. Makaroni spaghetti sebelah kanannya apa, Pak? Nanti di sini spaghetti lagi. Oh, spaghetti lagi. Spaghetti soalnya harus agak banyak stoknya. Paling laku ya? Iya. Dulu apa yang buat Bapak merantau, Pak, dari Makassar ke Bandung, Pak? Satu, mungkin pengen cari pengalaman. Kedua, pengen tahu dunia luar itu seperti apa, gitu kan. Langsung kerja di hotel dulu, enggak? Oh, belum. Enggak langsung. Belum, ya. Pindah-pindah, Pak. Dari kafe dulu ke restoran. Memang dunia F&B langsung, ya? Iya. Kasih penting juga, ya, Pak? Sama, Pak. Tapi kosnya masuk, ya, Pak, ya? Alhamdulillah masuk, Pak. Penting, kan, loh, saya. Ya, walaupun tipis-tipis, tapi ada lah, Pak. Ada ya? Jualnya kan murah loh, Pak. Murah-murah. Ada lah dikit-dikit, Pak. Ini biasa langsung habis, Pak? Langsung habis. Ini nggak lama ini stoknya ya. Mau bikin sop carbonara. Ini carbonara ala restoran ya, Pak? Betul. Mantap. Mau bawang putihnya luar biasa. Tega, wanginya luar biasa ini. Nah, ini bumbu bapaknya lah ya. Iya. Susu ya, kayak ya, susu krim. Susu sama krim. Ya. Lu resep gini dari mana, Pak? Dari hotel. Dari hotel juga ya? Cuma versi low budgetnya mungkin? 80% lah. 80% masih ya. Resep hotel ya? Kalau mau 100%, gak bakalan masuk harga lagi, Bang. Di hotel sebutannya roux, iya, tepung sama mentega ya, Pak, ya. Iya. Nah, ini biar sampai apa sih, Pak, kalau bikin ini, Pak, tekniknya, Pak? Apa ya, feelingnya tuh gimana sih? Jadi nanti pada saat matang itu wangi tepungnya nggak kecium, harus diaduk terus ya. Iya, terus sama nggak ngegumpal juga. Ya. Punya kaca ada nggak? Apa? Makaroni. Ada, 15 menit lagi, Teteh, ya? Iya, aku tinggal gini. Boleh, nice, ya, aku. Berapa? Aku carbonara. Ya? Iya, oke. Okay. Ya. Carbonara bentar lagi. Bapak susu jadinya besamel, ya? Besamel. Besamelnya, ya? Besamel. Besamel buat lapisan lasanya juga itu. Oh, iya. Pakai besamel. Tapi harus lebih kental dia. Kalau ini nanti paling kentalnya pada saat di udah matang dia. Pas ditumis. Pas di apa? Pas di ini. Jadi aku nge-prepare di sini setengah jadi. Oh, setengah jadi. Carbonara gua banyak pesan sini ya? Banyak. Banyak ya. Wah, bocah-bocah SMA pada doyan. Sendok. Kuningnya doang ya, Pak? Iya. Sih saya kalau ngeliat gini aja sih rasanya kayaknya enak sih, Pak. Egiol. Lihat dari buatnya, bahannya. Nah, ini tinggal nunggu mendidih ya, Pak, ya? Dulu awal mula langsung rame gimana sih, Pak? Kalau awal mula mah biasa-biasa aja, tapi memang udah kelihatan sih memang peminatnya. Oh. Udah mulai kelihatan peminatnya. Nah, sebelum Magda datang itu sebenarnya udah rame sebenarnya. Cuma orang datangnya nggak berbarengan. Dulu ya. Awal mula laku berapa porsi, Pak? Ingat berapa? Awal-awal. Ya, awal-awal 20, 30 porsi dari pagi sampai jam 9 malam. Masuk sebulan, 2 bulan, nah udah mulai itu meningkat 50, 70. Nah, sekarang berapa porsi paling bagus? 300 sampai 350 porsi. Kerjaan sendiri, Pak? Iya. Dari prepare sampai masak, melayani Bapak sendiri? Iya.
Gak duduk-duduk dong 5 jam mana ya, lebih. Duduk paling istirahat, sholat, makan. Iya. Buka dari jam berapa nih Pak? Start jam 9 pagi ready. Kalau prepare dari sini jam 8. Tutup jam 8 pagi. Biasanya? Paling cepat sebelum asar, paling lama jam 5 sore Pak. Rata-rata beli berapa Pak kalau di sini? Apanya? Ya beli orangnya. Yang harga berapa rata-rata? Berimbang sih Pak, 50-10 ribuan itu apa? 5 ribu, 10 ribuan. Iya. Sekarang kan ada harga di atas 10 ribu, kalau dulu belum. Masih harga 5 ribu, 10 ribu. Sekarang ada yang harga 13 ribu. Ada 15 ribu, iya. Ini bumbu banyak banget Pak. Karena kosong Pak, belum diisi lagi. Tapi ini bumbu-bumbu Itali semua nih ya? Campur-campur. Kayak oregano gitu ya? Oregano. Nah di sini nih, yang bumbu ini. Oh ini Pak ya, bumbu-bumbu ya? Ini yang asli-asli ya. Kita lihat seasoning, kayak manis, oregano. Ini nggak kaleng-kaleng nih di sini nih, sweet potato nih. Nah ini spaghetti-nya Pak ya? Iya betul. Oh, sedani. Jadi pemilihan merek karena kualitas apa price Pak kalau jual pinggir jalan gini Pak? Price sama kualitas kalau menurut saya sih lebih bagus ini Pak. Daripada itu? Iya. Kalau Vetus ini ada merek itu aja? Iya, kebetulan ini sedani dia nggak ngeluarin ini Vetus ini. Oh. Jadi biasanya kalau bukan ini saya pakai apa tuh? Sanremo. Oh, Sanremo yang merah ya? Iya, merah. Kalau sedani ngeluarin fettuccine aja saya pakai sedani. Emang lebih mahal itu jatuhnya. Gimana itu? Iya, segini aja udah 10.000 cuma 225 gram. Yang La Fonte ya? La Fonte. Makanya nggak ada harga 5.000-annya kalau fettuccine. Karena harganya 3 kali lipat. Kalau ini apa, Bang? Ini saus keju. Buat bikin mac and cheese. Oh, ini fettuccine ya? Iya, ini yang ukuran 31. Ini juga sama, 8 menitan? Iya, nggak jauh-jauh dari itu. Ini apa ya, smoked beef? Ini cornet. Cornet. Buat carbonara ya Pak? Iya. Oh ini tadi udah jadi ya? Udah jadi. Setengah jadi. Setengah jadi? Berarti setengah belum jadi ya? Iya. Sama aja ya? Ini buat berapa porsi Bang? Ini 2 porsi kecil. 2 porsi kecil. Harga berapa yang kecil? 5.000. 5.000. Apa dagingnya? Iya. Beef slice. Beef slice. Goceng nggak berapa Pak? Saya kadang mau nanya itu nggak enak. Untungnya berapa? 2.000 kali, 1.000. Iya. 1.000 kurang dikit, 1.000 paling. 1.000-an ya. Penting kuantitasnya banyak ya. Betul. Nah ini kan 5.000-an nih. Nah ini berapa gram yang dijual lagi? Segitu mah dia penting lah. Paling berapa? 1 kilo spaghetti itu bisa jadi 12 porsi gede. Kalau yang kecil bisa sampai 25 porsi. Oh, dua kalinya ya. Carbonara goceng kan? Aduh, Bang. Nah, ini goceng nih segitu ya? Iya, betul. Wanginya aja wangi mahal loh ini. Ini dapat sendok? Ada. Sama topping keju. Belum nih, belum kelar nih. Hah? Belum kelar? Belum. Masih pakai keju atasnya. Masih pakai keju juga. Ini ibadah ini, Mang. Ini ngeblok aja nggak tega buat jahit segitu. Bolonya siapa? Iya. Oh, dari rumah ya, bolonya semua ya? Iya. Oh, lama ini bikinnya nih, 3 jam. Berapa jam? 3. 3 jam? Bandar sana apa sih, Bang, bolonya semua?
basicnya dia saus tomat. Saus tomat sama bombay. Kalau ada daging giling, pakai daging giling. Ini daging apa? Ini daging paling saya pakai cornet, beef cornet. Iya. Penting daging lah. Iya. Sini penggemar 5.000 banyak ya, Bang? Banyak sekali. Makasih, sama kayak gua. Ya, ada yang belinya, makasih begitulah ya. Apa aja tadi ya? Lupa saya. Oh, ini pakai cornet ya, Bang? Iya. Sama carbonara satu. Oke. Masak dua panci bisa emang ya? Bisa. Bisa. Enakan mana bang? KW di hotel apa sekarang? Sekarang mah enakan di sini pak. Enakan di sini? Iya. Kenapa enakan di sini? Satu, kalau sekarang sih kalau kita melihat dari segi materi, sekarang penghasilan lebih di sini pak. Oh iya? Iya. Kenapa daripada sehari bang? Kalau boleh tahu bocoran. Sekarang lebih berapa sih pak? Omset apa bersih? Omset. Sekitar 3 lah, 3 kadang 3 kadang kurang dikit. Tiga mulut terkabur. Tiga mulut teh terkabur lo teh. Iya teteh sih tinggalin mulut terkangen lo teh. Ini berapa yang gocengan? Yang goceng. Jadi hirup pikuk ini ya, peralatan udah semua ya. Cuci piring. Udah. Di waiter udah enggak? Waiter di hotel enggak, tapi di restoran pernah. Oh, restoran pernah. Dari cuci piring sekarang jadi bos nih. Amin, amin, amin. Yang di Jakarta boleh merapat ke Duren Sawit. Oh, ada cabang? Saus, Pak. Ada satu di situ. Oh, Duren Sawit ada cabangnya. Iya, Pak. Carbonara kasih saus. Yang ini? Carbonara. Mau pedas, Pak. Mau pedas sedikit. Enggak apa-apa kasih saus aja, Bang, atas. Orang Indo, Bang. Orang Indo. Ini enggak pedas sama sekali. Oke. Okay. Coba gua pakai cabai rawit. Dimakan. Kalau kata Chef Juna diomelin pakai saus ya, Bang. Saus ya. Diomelin. Malu. Bekasi, Bekasi. Jadi bumbu favoritnya Abang nih ya. Udah nih, ya. Carbonaranya ini udah kepake terus ya, Bang. Pakai terus sampai hampir semua menu pakai ini ya. Iya. Saus apa itu? Keju ya? Iya. Eh. Cepan ya, bukan loceng. Cepan. Abang sama? Iya. Cornet itu ya, Pak? Iya. Gantinya smoked beef kalau di kafe ya. Iya. Nah, jadi dia lebih kental ya kalau ini ya? Uh-huh. Ya kalau gua ceban itu 10.000 berarti dua kalinya. Posisi. Dua kalinya. Pedas, Pak? Saya pedas. Saya nggak usah, Pak. Oh, 10.000. Boxnya juga beda, ya, Pak? Iya. Yang kurang gede. Dapat setengahnya ada nggak untungnya? Maksudnya? Enggak. Untungnya? Nggak ada ya? Enggak. Jadi semua tipis, yang penting lancar ya, Bang? Ini buat apa nih, Bang? Ini buat aglio olio. Aglio olio. Aglio olio itu sebenarnya apa sih, Bang? Artinya, Bang? Aglio olio itu artinya bawang putih. Jadi, spaghetti dimasak sama bawang putih sama sedikit agak berminyak. Agak berminyak. Cuma saya nggak pakai minyak. Aku pakai mentega. Bawang putih masuk. Itu apa ya, Bang? Cabe. Cabe. Belum dia pakai cabe, Bang? Pakai. Pakai ya. Kalau aslinya pakai chili flake.
yang cabai kering gitu tuh. Itu chili flakes. Di kearifan lokal lah ya. Iya. Cuma kalau itu terlalu pedas. Tapi ini rawit bukan ya? Bukan. Keriting ya? Keriting. Itu bawang bombay? Kalau bombay pakainya di itu. Di agresikan, kita pakai bombay. Oh, daging ya? Bombay. Ini saya pakai di slice. Aglio-olio juga ada yang 5 ribuan? Ada. Sama 10 ribu juga? Betul. Ini berapa porsi nih buat? Ini satu yang gede, dua yang kecil. Sekalian. Bapak Italian seasoning? Ini kaldu. Oh, kaldu. Botolan ikan ya. Ini chili powder. Biasanya digoreng. Iya. Udah ya? Belum. Masih pakai keju, semua pakai keju ya atasnya ya? Iya. Harapan kedepannya apa mas? Buat usahanya nih mas? Harapan kedepannya pengen buka cabang lagi. Amin. Amin. Tambah laku lagi ya bang? Iya pak, amin. Buka restoran lah. Amin ya Allah, amin.